kembali lagi dengan saya Felin. Di sini sama review nih guys, mesin pengering sepatu, mesin pengering helm, sama mesin oven. Nah, mau tau gak sih untuk review aku kali ini kayak gimana? Tetap stay tune aja ya di channel kami. Nah, sekarang aku mau review untuk pengering sepatu terlebih dahulu ya guys. Untuk mesin pengering sepatu nih, ada mesin pengering sepatu ya. Ini tuh loyangnya ada 5 loyang atau 5 rak seperti itu. Nah, terus ini sudah dilengkapi dengan lampu UV-nya juga, bagus banget ya guys. Terus ini juga materialnya menggunakan full stainless seperti ini. Terus ini juga dilengkapi dengan komponen panelnya. Nah, untuk komponen panelnya sendiri ini ada tombol saklar, terus ada timer, terus ada thermo control, terus ada lampu LED indikator. Nah, setelah itu untuk fungsi dari komponen panel ini apa aja sih fungsinya? Aku jelasin ya guys. Untuk yang pertama ini ada tombol saklar. Tombol saklar sendiri fungsinya sebagai penyalaan dan mematikan mesinnya. Terus selanjutnya ini ada timer. Timer ini fungsinya sebagai waktunya ya guys. Ini sebagai pengatur waktunya kayak gitu. Terus ini juga ada thermo control. Thermo control ini fungsinya sebagai suhu. Nah, nanti kalian bisa atur sesuai kebutuhan aja suhunya ya. Terus ini juga ada lampu LED indikator. Lampu LED indikator yang berwarna hijau sebagai penyalaan mesinnya, sedangkan untuk yang berwarna merah sebagai pemanasan mesinnya. Oh ya guys, setiap mesin yang kami produksi ya, itu sudah terdapat kode mesin dan stiker kami juga. Nah, kayak gini contohnya kode mesinnya. Terus ini juga ada stikernya. Nah, selanjutnya ini di bagian dalamnya ya, sudah aku trial menggunakan sepatu kayak gini contohnya. Ini tuh nanti kita kirim di Sumatera Barat. Ini punya Bapak Ahmad Aldova. Nah, ini mesin Bapak ya. Nah, setelah itu ini cakep banget guys. Ini sudah dilengkapi dengan lampu UV-nya kayak gitu ya. Oh ya, untuk bagian dalamnya sendiri sudah dilengkapi dengan fan atau exhaust, fungsinya sebagai sirkulasi udara panas yang terdapat dari mesin pengering sepatunya. Nah, setelah aku mereview dari mesin pengering sepatunya ini ya, aku langsung aja mereview dari mesin pengering helmnya. Nah, ini mesin pengering helm 2 tungku box tipe listrik kayak gitu. Ini bagian luarnya sudah terdapat material full stainless kayak gitu guys. Terus ini ya bagian dalamnya. Nah, ini ada lampu UV-nya. Terus bagian luarnya tadi ya lampu UV. Nah, ini juga dilengkapi dengan kacanya juga loh. Jadi ini fungsinya sebagai visualnya aja. Nanti kalian bisa lihat di bagian depannya ini ya untuk pengeringannya. Terus ini ada tombol saklar. Tombol saklar ini fungsinya sebagai mematikan dan menyalakan mesinnya. Oh ya, untuk mesin pengering helm ini bisa di custom juga loh guys. Nah, buat kalian yang pengen custom untuk model pengering helmnya, kalian bisa banget. Contohnya nih bisa ditambahkan box kayak gini yang sedang aku review. Terus bisa ditambahkan pencuci juga. Nah, bisa ditambahkan rak sepatunya juga nanti di atas dari helmnya kayak gitu. Nah, bisa ditambahkan pencuci plus spinnernya juga. Untuk keterangan lebih lanjut kalian bisa langsung aja hubungi di website kami di bawah sini. Durasi pengeringan dari mesin pengering helm ini sendiri tuh sangat beragam guys, dari tergantung material helmnya sih ya, atau model helm yang akan dikeringkan kayak gitu. Nah, untuk pengeringan helm model seperti ini ya, Bogo atau kayak gitu, nah itu bisa mencapai 20-25 menit. Nah, untuk pemanasan dari mesin pengering helmnya kami juga beragam guys, mulai dari tipe gas sama tipe listrik. Nah, untuk mesin pengering helm ini ya sudah dilengkapi dengan 2 tungku pemanasan kayak gitu. Nah, setelah aku mereview dari mesin pengering sepatu sama pengering helmnya, aku langsung aja ya mereview di mesin ovennya. Nah, ini yang sedang aku review ini adalah mesin oven 10 rak 2 pintu tipe gas. Ini tuh bagian depannya materialnya menggunakan full stainless ya guys. Terus ini juga ya bagian dalamnya. Nah, kayak gini bagian dalamnya. Ini ada loyangnya. Loyangnya ini ada 10 loyang kayak gitu. Ini terbuat dari full stainless juga. Nah, ini contohnya. Nah, terus ini bagian dalamnya ya, sudah terdapat fan atau exhaust-nya sendiri. Fungsi dari fan atau exhaust ini sebagai sirkulasi udara panas yang terdapat dari mesin ovennya. Nah, lalu ya, ini sampingnya juga ada kasa perforasi kayak gitu. Fungsinya sebagai pemerataan suhu panas yang terdapat dari mesin ovennya. Nah, selanjutnya nih untuk mesin ovennya ya, ini tuh kami sudah menyediakan pemanasannya tuh ada tipe gas sama tipe listrik guys. Nah, kami juga menyediakan berbagai kapasitas. Kapasitasnya tuh berapa aja sih kak? Untuk kapasitasnya ya, ini yang pertama, ini yang paling kecil sendiri, ini ada 5 rak. Ini juga ada 1 pintu dan 2 pintu. Nah, terus ini untuk 10 rak ini juga kami menyediakan yang tipe 10 rak 1 pintu dan 2 pintu kayak gitu. Terus, nah ini yang
apa namanya, ini tuh yang tipe menengah, ini ada 20 rak, dan ini yang paling besar sendiri ya kapasitasnya, ini ada 40 rak. Oh ya guys, aku mau kasih tahu nih untuk ukuran dari mesin-mesin ini tuh berapa sih. Nah ini aku kasih tahu untuk helmnya terlebih dahulu ya. Untuk helmnya ini ukurannya panjangnya adalah 70 cm, untuk lebarnya adalah 45 cm, dan untuk tingginya adalah 70 cm. Sedangkan untuk pengering sepatunya ini ya, panjangnya adalah 60 cm, lebarnya adalah 40 cm, dan untuk tingginya adalah 145 cm. Sedangkan untuk mesin ovennya nih, mesin ovennya ini adalah panjangnya 100 cm dan untuk lebarnya adalah 60 cm, untuk tingginya adalah 170 cm. Nah, selanjutnya nih untuk kelebihan dari mesin-mesin ini tuh apa aja sih kelebihannya? Untuk yang pertama ya, kelebihannya itu materialnya menggunakan full stainless semua. Dari mesin pengering helm, pengering sepatu, sama mesin ovennya itu full stainless semua, jadi nanti mudah dibersihkan. Terus, nah ini tuh cara operasionalnya ini gampang sekali guys, sistemnya ini sudah otomatis semua. Selanjutnya ini harganya sangat terjangkau juga, dan ini sangat mudah didapatkan juga ya guys. Nah, mesin kami tuh juga bisa di custom ya guys, mulai dari mesin pengering helm, contohnya kayak gini, bisa ditambahkan dengan lampu UV-nya. Terus mesin pengering sepatunya juga, nah ini contohnya bisa ditambahkan dengan lampu UV. Untuk mesin ovennya juga bisa loh guys, kayak gitu ya. Terus ini ya, pembelian untuk pemanasan tipe gas, kalian bisa mendapatkan free selang dan regulator dan garansi 1 tahun all spare part. Nah ini mesinnya bisa dikirim seluruh Indonesia ya guys. Nah khusus pembelian bulan Ramadan ini, kalian bisa mendapatkan free mesin kebab ya, kayak gitu. Nah tadi kan aku sudah mereview nih dari mesin-mesinnya, aku langsung aja ya bikin tutorial atau cara penggunaan dari mesinnya. Untuk yang pertama nih, nah ini yang tipe listrik nih guys, ini sangat mudah banget, kalian bisa siapkan steker pada arus listrik juga. Langsung aja ya, nah ini atur di saklarnya satu-satu ya. Nah maka mesinnya sudah menyala. Nah selanjutnya aku langsung aja ya atur di tipe gas dari mesin pengering sepatunya ya. Untuk yang pertama ya juga, ini nanti kalian bisa sambungin kayak gitu. Terus selanjutnya kalian bisa atur di stekernya ini, siapkan steker yang langsung tancipin di stekernya. Lanjut, ini atur di timernya ini ya, atur sesuai kebutuhan aja guys. Nah lalu atur termokontrolnya juga sesuai kebutuhan, dan nyalakan tombol power. Sudah, maka mesin akan menyala. Nah lalu ya, ini aku langsung aja di open mesin ovennya. Nah, siapkan steker, langsung tancapin di arus listrik ya guys. Lalu kalian bisa atur timernya ini sesuai kebutuhan, dan atur termokontrolnya juga sesuai kebutuhan. Lalu nyalakan tombol power. Sudah, maka mesin akan menyala. Nah sekarang aku kasih tahu nih untuk suhu panas yang terdapat dari mesin-mesin ini tuh seberapa sih suhu panasnya. Ini aku ukur di mesin pengering helmnya ya terlebih dahulu. Nah ini guys, suhu yang terdapat dari mesin pengering helmnya tuh segini ya, kalian bisa lihat. Wow. Nah lanjut ya, ini aku ukur suhu panas yang terdapat dari mesin pengering sepatunya ya. Nah ini suhu yang terdapat dari mesin pengering sepatunya. Nah selanjutnya aku akan ukur suhu yang terdapat dari mesin ovennya. Ini aku ukur sekarang ya guys, ini aku buka pintunya kayak gini dikit aja. Nah ini suhu yang terdapat dari mesin ovennya. Nah setelah aku kasih tahu buat kalian ya suhu panas yang terdapat dari mesin-mesin ini itu seberapa, sekarang aku matikan ya satu-satu nih. Nih yang mesin pengering helmnya aku matikan kayak gini. Selanjutnya mesin pengering sepatunya juga. Sudah. Nah ini mesin pengering ovennya. Sudah deh, mesin bisa digunakan kembali. Oke, terima kasih sudah menonton video review dan tutorial kami kali ini ya. Kami dari tim Seferaja Pengering dan Aneka Pengering mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan marhaban ya Ramadan. Nah, setelah itu jangan lupa ya, kalian like dulu video dari kami ini. Terus jangan lupa komen juga ya guys, dan subscribe juga YouTube channel ini. Tunggu video kami berikutnya. Bye-bye.